Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wai, apa kabar para pemirsa Time Bintang TV, Ceria TV dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya kembali dari forum ini mengajak kita semua tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Tetap mencuci tangan, tetap pakai masker kemana-mana, tetap menjaga jarak, dan menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak diperlukan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dapat beraktivitas secara maksimal. Baik pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada acara Highway minggu ini. Tema kita masih masalah kebudayaan. Kebetulan tanggal 26 Juli yang lalu itu adalah Hari Puisi Indonesia yang diperingati secara bersama-sama di berbagai tempat, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain, dan masing-masing daerah menyelenggarakan kegiatan dengan sendiri-sendiri, dengan cara-cara sendiri, dengan kegiatan-kegiatan yang mereka atur sendiri dan tidak diatur dari pusatnya di Jakarta. Nah, tanggal 26 itu menjadi sebuah momentum bagi para penyair Indonesia, bagi dunia sastra Indonesia untuk merayakan Hari Puisi. Nah, kebetulan di Kepulauan Riau ini ada teman-teman di Batam yang menyelenggarakan kegiatan Hari Puisi dengan cara yang agak berbeda dengan tempat-tempat lain. Nah, ini sahabat kita, seorang pekerja seni, seorang penyair juga, seorang yang sangat menyukai dunia sastra, namanya Sudirman Al-Batami. Saya tidak tahu bagaimana acara namanya ini, pakai Al atau L ini, tapi Sudirman Al-Batami. Nah, ini seorang penyair, seorang pekerja seni, dan dalam beberapa waktu belakang ini dia melakukan suatu kegiatan menyelenggarakan lomba baca puisi secara virtual. Nah, jadi baca puisi biasa di pentas di mana-mana, berhadapan dengan publik. Nah, sekarang ini dilakukan karena teknologi yang tersedia. Nah, lomba puisi ternyata menarik sekali. Menurut informasi yang saya terima, peserta lomba baca puisi datang dari seluruh Indonesia. Ada dari NTT, ada dari Aceh, dari mana-mana provinsi di seluruh Indonesia, dan kebanyakan juga banyak penyair-penyair perempuan, pembaca-pembaca puisi perempuan. Nah, ini sangat menarik, dan inilah yang dilakukan oleh Bung Sudirman Al-Batami ini. Kita manggilnya Bung Dirman, dan dia seorang pekerja seni yang sudah tinggal di Batam. Nah, puisi-puisi yang dibacakan ini spesial karena rupanya yang menjadi pendukung semacam sponsor di belakang kegiatan Bung Dirman ini adalah Amsakar Ahmad, seorang penyair. Rupanya wakil wali Batam, kota Batam ini seorang penyair. Nah, puisi-puisi dia lah yang dibacakan oleh para peserta itu, sehingga menarik. Dan nanti kita tanya dengan Bung Dirman nih, bagaimana ide itu muncul, apakah ini karena pandeminya, apakah karena memang eranya cocok dengan apa yang menjadi tema dari Hari Puisi tahun ini adalah penyair, puisi, dan era digitalisasi. Baik Bung Dirman, boleh Anda ceritakan sedikit bagaimana asal-usulnya gagasan yang Anda dapatkan itu, dan bagaimana mulai, dan apa yang sudah Anda lakukan, dan sekarang berapa jumlah peserta dan dari mana saja? Silakan, kita punya waktu sesi pertama ini 20 menit, nanti kita sambung pada sesi kedua dan sesi ketiga. Baik Bung Dirman, silakan cerita sedikit yang Anda lakukan di Batam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu ide kalian pi, semoga sehat selalu dan senantiasa dapat beraktivitas dan berkah hidupnya, sehingga kami tidak memperoleh keberkahan itu dari umur paling dan insyaallah selanjutnya sehat sampai umur. Nah, jadi tentang kegiatan yang sampai hari ini masih berlangsung sampai besok, tepatnya tanggal 1 Agustus akan diumumkan para pemenangnya. 1 Agustus ini kami kejar sebenarnya karena sekaligus untuk memperingati
gila dan cakar. Nah, jadi itu target. Jadi kalau terkejar ya tak boleh buat. Jadi hari ini kami sedang menyelesaikan penilaian untuk tiga kategori, kategori umum, kategori penyair, dan kategori anak-anak. Kalau istilahnya asal usulnya itu ya spontanitas lah, karena kita risau juga. Ini kan kemarin mau Hari Puisi Indonesia, tapi keadaan kan tidak memungkinkan. Ya, jadi bincang-bincang dengan Dewi, ada Mbak Dewi itu yang punya kafe, nama kafenya itu Terserah. Jadi kita dari kemarin sudah beberapa minggu melanjutkan lain dari cukupan kegiatan penuh puisi. Cuma karena terbatas gitu kan, tidak bisa kita normal untuk merayakan hari puisi tersebut. Jadi sudahlah, kita tetap tempat lomba puisi aja lah. Ya. Nah, oke, okay, kan? Itu awal-awalnya. Jadi bagi itu tak salah, kami berdua nih, panitianya dua orang ini sebenarnya saya dengan Mbak Dewi itu. Saya cakap oke, awak cari apa, cari sponsor, cari untuk hadiah kan, nanti saya untuk teknisnya lah. Itulah. Begitu dia cakap oke, nanti biar saya hubungi Pak Keramat dan mau menjadi sponsor. Sponsor. Langsung aja kami buat iklan tu. Kita kan insya Allah dapatlah dari berapa itu lagi saya. Langsung aja buat iklan. Iklan tu macam par gitulah. Sampai sekarang. Jadi teknisnya bagaimana tuh, Bir? Anu teknik anu lomba tuh bagaimana? Ini kan agak pertama kali mungkin, memang ada di beberapa tempat sudah lakukan ini, tapi bagi kita di pertama di lingkungan kepenyairan di Kepulauan Riau terutama sekali, ini kan lomba puisi pakai model online ini kan pertama kali, jadi mungkin agak jarang dilihat, dan secara teknologi seperti apa misalnya yang Anda lakukan seperti itu? Ya, itu karena berangkat dari spontanitas juga, memang teknisnya itu sambil berjalan kami buat. Buat pengumuman gitu kan. Nah, memang di pengumuman itu pun tidak terlalu banyak, tidak memasukkan banyak aturan gitu. Kita umumkan, ini lomba puisi, terus itu ada sedikit kita sampaikan bahwa puisi ini ada dua yang menentukan, yaitu like terbanyak dan penilaian juri. Nah, itu kita cantumkan juga hadiahnya. Awalnya tuh kemarin kita cuma membuat itu hadiah tuh sekitar 4,5 juta lah, masih satu kategori gitu. Satu kategori umum aja. Ya, karena belum terpikir waktu itu, masih mulai kan. Lama-lama makin banyak, makanya kita bagi nih, karena kita tengok ada penyair-penyair juga yang masuk gitu kan. Nah, kita bagaimana ini penyair ini harus kita pindahkan ke kategori sendiri supaya yang masyarakat umum tidak segan-segan, karena memang motivasinya itu apa namanya, misinya kita tuh mau mengajak masyarakat untuk berpuisi lah, memasyarakatkan puisi, sekaligus memperkenalkan hari puisi Indonesia itu juga. Jadi intinya memang untuk umum pada awalnya itu intinya. Kemudian ada juga anak-anak mulai bermunculan kan. Akhirnya kita buat target kalau anak-anak sampai 10 orang kita beri kategori khusus. Akhirnya targetnya terpenuhi.
Yang punya idol kita bilang kalau ada punya idol sampai 20 orang kita buatkan kategori gitu. Sendiri. Ya. Jadi ide ini sebetulnya semacam lomba video sebetulnya ya. Jadi lomba itu kan video. Ya. Jadi mereka merekam pernah era tempatnya puisi itu, merekam sendiri baca puisinya di tempat dia. Boleh pakai musik, ya. Boleh pakai apa, pokok terserah lah. Tapi yang kemudian videonya itu dikirimkan secara online ke panitia dan kemudian disiarkan oleh panitia, dipublish. Dan itulah kemudian yang dinilai oleh dewan juri yang ada di Batam. Nah, kemudian karena peminatnya banyak dan lalunya dibagi tiga kategorinya. Ya. Ada kategori anak-anak, ada kategori umum, ada kategori penyair saja supaya bertandingnya sama penyair tentu lebih berat kan daripada anak-anak seperti itu. Tapi puisinya tetap puisi yang ditulis oleh Pak Am Sakar sebagai penyair. Wajib itu puisi wajibnya puisi Pak Am Sakar. Ya. Saya lihat semua yang surat emaknya bukan main, ramai pengikutnya ya. Ada yang videonya sampai menanak nasi pakai bakar ikan, itu luar biasa menarik sekali untuk saya itu ya. Satu cara melomba puisi melalui video dan setiap orang yang ikut lomba itu punya kebebasan mengekspresinya dengan cara mereka sendiri, mau pakai musik, mau pakai dapur, mau pakai naik gunung, bukit. Oke, menarik sekali rutin. Nah, ini menurut saya hal yang luar biasa dalam kaitan memasyarakatkan puisi, dan karena itu dikaitkan dengan Hari Puisi Indonesia, saya kira suatu ide yang menarik ya. Berapa jumlah peserta semuanya sekarang ini yang sudah terkumpul videonya? Itu sudah kita susun pendaftaran, tapi sampai sekarang 136 ya. 136 ya. Ini memang betul-betul dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Aceh, ada? Dari Aceh? Dari belum sempat saya rekap lagi. Oh, bisa dari Nias. Ada Nias. Nias ya. Sumbar banyak, yang dari Padang banyak. Pekanbaru, Riau, Jambi, sampai Lampung. Ya, Jawa Barat katanya Jawa. Di NTT ya, di Flores banyak yang ikut serta ya. Flores ada, yang saya ingat itu ada dua orang, ada juga yang penyairnya. Dari Maluku ada? Dari Maluku? Belum sempat direkod ya? Iya, belum sempat direkod lagi. Saya lihat di video-video yang dipublish itu kebanyakan pembaca puisi itu perempuan ya. Banyak yang menyukai. Ternyata juga pembaca puisi ini perempuan-perempuan ya. Iya, dari Batam pun ternyata banyak bermunculan yang ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Luar biasa. Ya, menarik. Artinya satu kesimpulan bahwa puisi itu sebenarnya dikenal luas oleh masyarakat, terutama ibu-ibu yang punya kegiatan sebenarnya banyak, tapi menyukai hal-hal yang bersifat keindahan seperti itu. Baik, Bung Dirman, kita break dulu sesi yang pertama ini ya. Nanti kita lanjut pada sesi yang kedua. Jadi para pemirsa sekalian, dari sesi pertama ini kita tahu bahwa kegiatan lomba baca puisi yang diselenggarakan Bung Dirman dan teman-teman di Batam ini diselenggarakan dalam rangka Hari Puisi Indonesia, diselenggarakan dalam bentuk lomba video baca puisi yang bebas, yang tapi puisi-puisinya adalah puisi-puisi yang ditulis oleh penyair Am Sakar Ahmad yang sekarang wali kota Batam, wakil wali kota Batam, dan kemudian disediakan hadiah sehingga mungkin faktor hadiah ini 10 juga juta. ya total 10 juta. 10 juta semua ya, total hadiahnya cukup banyak lah, lumayan lah untuk membaca puisi. Dan ini menarik, mungkin ini juga menyebabkan banyak peminatnya yang ingin mencoba. Tapi menurut saya
bukan faktor hadiah, faktor kesukaan mereka kepada. Saya lihat beberapa menonton beberapa video, terutama yang di Batam ada ibu-ibu luar biasa, ada yang masuk ke dalam semak-semak membaca puisi dalam hutan-hutan, luar biasa lah, menarik sekali. Artinya kreatif untuk membuat bagaimana sebuah puisi itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat banyak melalui video. Mudah-mudahan banyak yang nonton itu. Baik, Bung Dirman, kita break dulu pada sesi yang pertama. Para pemirsa kalian, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua. Hai, wai. Kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.